Hello Earth, welcome back with me and the new Primavera, and we are the Earth. Oke okay guys, jadi kalau kalian masih ingat Vespa yang oranye, ini ada petunjuk tuh oranye-oranye yang kemarin ketwist karena terjadi ketabrakan, jadi bukan salah driver atau ridernya, tapi emang ada motor di depannya, pengendara lain yang belok mendadak gitu, jadi nggak sempat ngerem, akhirnya sampai nanti ownernya mungkin beli Brembo gitu akhirnya, oke okay. Jadi ini sebenarnya vlog dadakan karena kita lagi nyantai-nyantai, katanya mau diambil langsung. Orangnya udah gak sabar kayaknya, mau langsung dirakit, pasang Brembo, Ohlin, segala macem. Dan ya, udah jadi. Ini Purple Candy guys, bisa dilihat Vespanya. Ini udah dicat semua. Semua yang ketwist kemarin udah diketokin ulang. Udah rapi semua tulang-tulangnya ya. Tulang-tulang udah rapi semua. Udah dicat Purple Candy. Ini sesuai request, tadinya dia ada dua pilihan, biru atau Purple Candy. Cuman birunya mirip-mirip sama si Aquaman alias si Bontar gitu. Jadi kita catin yang Purple Candy. Semuanya udah dicat ini, terus ini deck baru kita udah catin juga. Terus tempat laci baru udah dicatin, yang lamanya kita bawain. Dasi, dasinya kita juga udah cat. Dasinya sekalian dihilangin tempat plat nomornya. Terus tutup-tutup kecilnya kita udah cat semua. Ini dua yang kecil ini untuk di batok dan dua ini untuk di bodi bagian bawah gitu. Ini tutup busi udah dicat juga. Listnya nanti mungkin mau dicat hitam, nanti kita ganti lagi. Speedometer kita udah pasangin di sini dan ini barang-barang pendukung lainnya di sini semua. Kita udah satuin jadi nggak ada yang hilang. Dan mesin ini lagi mau dibawain, orangnya udah bawa pickup. Kita langsung tanya-tanya orangnya aja deh. Oke, di sini ada dua penggila Vespa. Yang satu kalian pasti udah tahu, Bontar. Yang pemilik Aquaman sekarang motornya gimana? Kenapa udah jogrok lagi, bro? Motornya lagi ada kejutan. Sombong amat. Nih, motornya pokoknya ada kejutan. Nah, suaranya nanti begitu pokoknya, Vespanya. Jadi, silindernya nggak satu lagi. Silindernya udah pokoknya nggak satu. Ini pertama di Indo kali ya? Wah, buset. Bukan, bukan. Nah, ini owner si Raihan, coba. Gimana? Akhirnya udah beres ya, motornya. Nih, jadi kemarin Raihannya juga pas banget motornya beres. Rehannya udah cabut kawat ya. Iya. Kemarin pas ketemu di sini sempet dikawat gitu ya. Iya, masih sempet dikawat dan sekarang udah sembuh lagi. Udah gila kalau gua lihat dari motornya sih. Ini anak kuat banget ya. Kalau gua kayak udah mati deh. Kuat. Ya, emang ini kayak besi ya. Besi. Ya, tulangnya besi. Kalau tulang enggak ada yang patah kan ya? Enggak ada. Tulang enggak ada yang patah. Jadi kebetulan untungnya ya, namanya orang Indonesia ada untungnya gitu ya. Untung. Tapi ke muka gitu padahal ganteng loh. Tapi ganteng lagi sih, aman selama ada duit. Oke, jadi ini motornya mau langsung dirakit ya? Iya, rakit. Berarti lu crash kalian up aspek apa aja nih? Yang pasti pengereman kan. Kalau tadi kan kalau remnya bagus tuh, Om, anaknya Om, tolong Om Brembo. Om. Iya. Ini Brembo M50 ya, bentar ya. Iya, M50. M50 terus atasannya pakai Corsa 14 ya. Corsa. Ya itulah. Nah, jadi Om, anaknya Om, tolong Om. Ya. Itu satu F31 Rubicon Om. Ya, sama Rubicon. Wajib Rubicon. Biar Rubicon Om. Ono. Jadi biar aman. Nanti anaknya Vespanya naikin aja ke Rubicon Om. Iya. Tadinya pakai Rubicon. Oh, pengennya Rubicon nih jadinya nih. Enggak. Oh enggak. Apa dong? Kemarin soalnya ngobrol sama bokapnya katanya sih motornya mau dipajang terus mobil nih, nah iya kita pas nih ngomongin konten mobil nih. Mobil masuk kesini lagi nih. Iya, kita chat Purple Candy lagi kan. Jadi kembar gitu loh. Kira-kira apa nih yang bakal gua chat? Ya F30 lah. Asik. F30. Nah, kalian tolong Instagramnya nanti dicek. DM aja yang punya F30 jual. Komporin. Komporin kalau bisa 328, kalau enggak 335 lah. Yeah, boy. Jangan 320 ya. Sip. Oke, jadi mungkin kita naikin kali ya Vespanya ya. Ya, sambil di vlogin aja nih biar lucu-lucuan gitu kan. Gua panggil orang dulu buat angkatin. Nah, ini sekalian gua review juga pickup-nya udah dimodif juga ya, guys. Bisa dilihat. Ini udah pakai audio pickup-nya. Audio
setirnya dia udah pakai Nardi. Joknya Recaro. Ini pelek kaleng, bukan sembarang pelek kaleng. Ini bannya pakai BFG. Terus pelek kalengnya ini dari Shiroki, pakai punya Shiroki. Knalpot nih HKS, hasil karya sendiri. Mantap. Canda guys, oke, kita naikin ya, kita naikin. Oke, ngap. Jadi ngap, nih kiriannya ngap. Bisa dilihat kiriannya udah dirubah ngap. Full Malosi, Polini, ah itulah. Pokoknya udah gokil banget. Ini knalpot dia pakai R9 yang karbon. Ini gue pengen banget buat Ninja gue nih kalau ada. Eh ada sih, cuma duitnya nggak ada. Ini knalpot udah R9. Untungnya knalpotnya aman banget. Ini kayaknya mending rada di sini, bro. Sini dikit. Oke. Itu buat body gitu kan. Nah, jadi nanti ini persiapan kenapa buru-buru malam ini ada night ride sama Alvin Chandra. Damn! Jadi ini mau dirakit sekarang, langsung dipakai buat night ride. Enggak sih, enggak mungkin banget. Soalnya ini enggak, yang pasti ini motornya sebenarnya mau di sekalian di servis-servis dulu, cek-cek mesinnya dulu. Kebetulan kan ini pistonnya udah pakai 72. Piston 72, terus ini speknya kiriannya udah gila. Pakai air racer. Terus, udah gokil lah pokoknya, gila, motor kenceng. Eh ini bukan RS apa ya, biru ya? Bro, ini pakai apa sih bro? Ini ya, piggybacknya. Hah? Quitek. Quitek, nah itu, gue juga baru tahu. Yang pasti mahal juga tuh. Oke, jadi ini kita lagi naik-naikin semua. Ini part-partnya semua. Eh, Bastian kamu jangan ikut-ikutan. Aduh, oh sok, siap. Ah. Oke, kenalkan. Situ aja. Ini dulu aja, yang gede-gede dulu. Ini terakhiran body. Ini terakhiran aja. Oke, jadi kita naik-naikin seperti biasa. Kalau motor Alvin kemarin kurang ajar tuh pakai Alphard kan. Ini kurang mewah nih, kurang mewah. Jadi kayaknya aduh. Gua tahu deh kenapa Vespa berat ya. Ini satu kerdus gini aja berat banget loh. Pantesan berat nih motor ya, udah mau besi semua lagi kan. Gimana kalau nggak usah dipasangin, tar? Kita nggak usah pasangin semua aja. Jadi lebih kenceng motor ya. Kan bikin motor kenceng itu dua, dientengin apa di mesinnya dioprek kan. Nah kita bikin kenceng aja gimana. Kemarin sempet kepikiran sih guys, bodinya kan kemarin hancur tuh. Bisa lihat sini. Nah ini bodi yang ini kan hancur. Tadinya daripada pakai besi lagi, gue pengennya berhubung kemarin udah dilepas tuh. Kan ini kemarin copot semua nih. Copot semua. Harusnya kita karbon aja kemarin. Nggak usah di bikin besi lagi gini. Cuman kepake semua sih yang standar. Kena. Nggak bisa. Oh, berarti mesinnya kesini aja nanti, Dri. Kalau nggak, mesinnya kesana. Iya, mentok. Mesinnya kesini aja, jadi ini bisa maju. Mesinnya ke sini dulu. Sok. Sorry ya guys, kita sambil ngatur-ngatur, jadi nggak ada video pengerjaan, kita video pengangkutan lah, sebenarnya. Nah, sip. Ini, lu bawa tali nggak? Ntar. Oke, masuk ya, jadi guys, nggak usah pakai Alphard, ternyata pakai pickup juga bisa bawa Vespa. Mantap. Gue salah waktu itu gitu. Ini masuk, dia udah siapin juga nih ada busa-busaan biar nggak baret. Jadi ini udah benar-benar well prepare ya, tar hitungannya. Nah ini yang kemarin ditunggu-tunggu udah dateng. Apa? Ini forknya udah dateng. Fork ya namanya? Fork. Nah, forknya udah dateng, asli Vespa langsung dateng. Dan yang pasti ini motornya belum di detailing sama sekali dan malah gue bikin baret sedikit. Kampret. Udah, gampang kita detailing. Sekarang kita detailing lagi, yang pasti kalian ngecat di sini free coating, free polish dan garansi 1 tahun catnya. Jadi aman banget. Ini candy lagi. Seneng banget gue. Sumpah.
Maksimal. Iya. Tapi yang gini-gini nih harus dirapihin. Gitu. Jadi Bung Bontar juga nanti mau ganti warna ya, denger-denger ya. Nanti lah nunggu mesinnya jadi, karena mesinnya 4 silinder guys. Susah tuh bikin Vespa 4 silinder. Sampai botak tuh yang bikin. Mana ya? Ini masalah ikat mengikat, biasanya wanita kalau saya. Motor jarang sih. Aduh. Oke guys, pokoknya mungkin intinya begini, tadi kita udah ngobrol sama ownernya juga, dan ini pujangga Vespa kita. Ini salah satu orang yang bikin Alvin ke kompor abis-abisan duitnya di Vespa nih. Nih, si kampret ini, kalau lu kenal Bontar dan lu punya Vespa, siapin dompet lu isinya 20 ribu. Sisanya ke Vespa, gitu guys. Jadi, hati-hati ketemu orang ini, padahal dia jualan enggak, dapet cuan kagak. Hobinya doang, kompor, gitu. Serem memang nih anak, serem. Iya, parah. Jadi mungkin, today topic gue dulu, yang pasti motornya udah mau dibawa. Nanti video next-nya mungkin kita ngobrol sama Raihannya di depan. Sekalian kita review motornya, apalagi ini mau di-upspec parah kan. Pelek Marus ya, denger-denger ya. Pelek Marus. Kayak Alvin. Marus coy, peleknya Marus. Nalpot, Polini. Apalah, pokoknya gue sebut-sebut aja yang gue tahu gitu. Gue gak tahu deh, pokoknya ini upspec lagi, nanti tungguin aja. Dan pokoknya pasti gokil banget. Jadi biasanya emang crash itu menjadi sesuatu yang baru gitu guys. Yang pasti ini warnanya udah baru. Terus ketokannya dan sambungan-sambungan bodinya gue bisa bilang udah kayak pabrik, jadi aman banget, gak bakal ketahuan. Jadi ya nanti kita lihat aja sebagai contoh motor yang udah kita benerin gimana hasilnya. Pas lagi udah itu kita test ride juga, apakah pengaruh ke riding experience-nya gitu. Jadi mungkin sudah topik ini dulu. Jangan lupa kita punya YouTube, Instagram, link ada di sini. Jangan lupa subscribe dan thank you for watching. Dadah.